Assalamualaikum, good morning kesayangan. Okay, pagi ni biasalah back to back meeting, kejap lagi nak pergi bank apa bagai. So sekarang KKM dapat berita kita Gombak tak ada air hari ni, besok, lusa, 3 hari sampai 7 hari bulan. Tapi so far alhamdulillah sekarang tengah ada sikit. So kita, apa yang dapat kita buat, kita buatlah. Masak simple-simple dulu. So, sekejap lagi kerja macam biasa. Jangan jadikan tak ada air tu jatuh alasan. Jangan. Okay? So, sekarang kita nak, mesti ada ni, apa nama ni? Akar daun ketumbar, halia, bawang putih kita nak tumis untuk buat sup ayam. Okay, so kita nak start masak. Kita tumiskan dulu kita punya 4 sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, masukkan akar daun ketumbar. Masukkan sup bunjut. Wow, meresap. Masukkan bawang putih, halia. Okay. Tumis sampai garing. Baru kita masukkan ayam. Okay. Okay, dah garing. Masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni dah elok basuh bersih dengan tepung. Kaut semua lemak-lemak. Nampak? Semua bersih-bersih dah, tak ada darah, tak ada lemak, tak ada apa. Kita punya sup ayam dah siap. Letak lada sikit, letak minyak wijen sikit. Okey, siap.